warahmatullahi wabarakatuh. Munten memang. Kembali lagi ke channel Salim. Kali ini saya mau nunjukin tangkap kolam ikan dari terpal. Nah ini saya udah di bahan-bahannya ini peralon. Karena saya rencana mau bikin dari terpal. Nah ini kolam terpalnya lagi order nih, online, Tokopedia. Nah sementara ini kita cek lagi dalam perjalanan nih, kurirnya nih. Mungkin sebentar lagi sampai kolam terpalnya sampai ke rumah. Jadi kita coba rangkai bahannya dulu nih, kita rangkai bahannya dulu. Sebenarnya dasar kolamnya sudah ada, cuma kita punya kolam sudah di tol, sudah di keramik, tapi dia masih bocor aja, jadi kita mau coba yang udah kita bentuk ini ya. Ini sebenarnya udah kita biarkan nggak diisi air, ini udah hampir 6 bulan ini karena kandas bocor. Nah, jadi kita mau rangka begini. Kita kemarin udah beli peralon ya kan, kita mau rangka, kita potong-potong nanti sesuai ukuran kolam yang ada aja. Nah ini baru sedikit nih, baru sedikit. Kasihan ini ikannya nih, sementara ini kita tempatkan di akuarium ikannya buat kelihatan aja, hiburan. Nah, mungkin kalau nanti ini sudah terbentuk, mungkin nanti dia agak leluasa di sini untuk dia bermainnya gitu. Bini gue itu kasih rumahnya. Jadi kita bungkus biar pegangnya enak, biar kali ini tangan juga nggak sakit. Kita pakai cara tradisional aja, kita bersama lap. Nah, jadi kita udah bikin tiang seperti ini ya bos ya, kita udah bikin tiang seperti kayak ini. Nah, ini jadi kita kumpulin ini aja yang kita coba. Mudah-mudahan hasilnya memuaskan
dia nanti terpalnya kalau sudah penuh terisi air, dia bisa kuat lah bertahan. Oke. Kedatangan terpal tinggal kita pasang. Kita buat atas, kita buat jemuran ini istri kalau nggak jemur pakaian nanti di sini tuh. Kita kasih tanaman tuh, ada bonsai kelapa. Tuh kalau nanti ada yang minat dengan bonsainya datang aja ke sini. Lokasinya di daerah Kecamatan Tapos, Kelurahan Cimpaun. Kota Depok tuh ada burung ruak-ruak juga tuh, aduh, wah takut ya. Ada burung ruak-ruak. Burung ruak-ruak. Hasil pikat. Ini ada ayam jenis ayam polan. Ayam polan dia. Ini betina. Ini betina. Ini jantan ini. Jantan. Kenapa saya pisah ini? Karena kemarin saya pikir dia udah bertelur banyak ya kan, biar dia nggak terganggu sama jantannya, jadi saya bisa akhirnya nggak benar juga, dia nggak bisa menetaskan. Putut, ada sangkar layang juga, sangkar layang tadi kosong, belum ada burung. Tangan peralon ini sudah terbentuk, kita pending dulu, kita tunggu mungkin sebentar lagi orderan terpal kolamnya nanti datang, baru nanti kita lanjut videonya ya. Kita paket sudah datang, media audio ini, nah, ini terpalnya nih, kolam terpalnya baru datang, kita tunggu sampai ketemu juga tangkanya berapa nih. Tangka sudah jadi dari tadi, ini terpal kolamnya baru datang. Ya oke, iya Tokopedia, Tokopedia. Terima kasih, cuma 93.000 dua hari yang lalu kita sambut ke kapten. Dia buatkan dulu sesuai ukuran dan setelah dia jadi baru di tempat dikirim. Jadi kita request ukuran dulu sesuai apa namanya bentuk kolam, lebar kolamnya. Kita unboxing. Mudah-mudahan sesuai dengan ukuran hasil yang diharapkan. Assalamualaikum, Mas Ali, kita bisa konsep dari jadinya seperti ini. Tinggal kita coba isi air. Sudah jadi ya, sudah terbentuk kolam terpalnya dengan tangkap talon ukuran 1 in. Setelah tutup terisi, nanti kita pasang filter airnya. Jadi nanti biar keluar dari sini airnya. Ikan kita lepas lagi. Kita tunggu sampai secukupnya. Kita tunggu baru nanti kita rakit filter. Filter air kita rakit. Lalu kita lepas ikan. Waduh, udah besar ikan. Waduh. Udah besar ikan.
indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.